Jumlah warga anu ngaralige di Kabupaten Bandung dina tahun 2018 beki nambahan batan tahun 2017. Setahun samemehna jumlah warga anu ngaralige niti 3,8% tina jumlah angkatan kerja. Hari dina tahun ieu naik jadi 5%. Reana pagawe anu di PHK sarta krisis ekonomi global ngabalukarkeun rea pausahaan anu bangkrut. Minangka tarekah pikeun ngungkulan beuki nambahanana jumlah warga nu ngaraligeuh di sakuliah kabupaten, Dinas Tenaga Kerja Boga Rerancang bakal ngokolakeun bursa tenaga kerja di lapang Upa Karti Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung timimiti tanggal 12 tepi ka 14 Desember nu bakal datang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Rukmana nembrakeun 52 pausahaan bakal aup dina eta bursa tenaga kerja, turta nyerap leuwih ti 1.800 tenaga kerja. Ya, juga kita mempertemukan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pekerja yang mencari kerja dengan melalui bursa kerja yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Oke, berarti ini solusi dari salah satu ya, salah satu karena kita bukan sekedar menginginkan mereka bekerja di sektor formal menjadi pekerja, tetapi juga kita menginginkan mereka menjadi tenaga kerja mandiri. Dina nas-nasna eta bursa kerja teh dipiharep mampu kunangan jumlah warga nu ngaraligeuh anu saban tauna beuki nambahan wae. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.